Kedah menentang Sabah dalam aksi minggu ke-8 CIMB Liga Super Malaysia 2020. Pada minit kedua, Renan Alves melakukan cubaan dari luar kawasan penalti yang sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol. Gawang gol Sabah pada minit yang kedua. Kemudian pada minit ke-15, Ipah Sherman melakukan shielding yang baik, dadan yang baik, dan tending yang baik, dan namun sepakannya sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol Sabah. Itulah bagaimana dia mengatasi dua ataupun tiga pemain Sabah sebelum berjaya untuk melakukan sepakan. Dan akhirnya pada minit ke-26, Kepah Sherman berjaya memastikan jaringan. Dia menyempurnakan umpanan yang cukup baik daripada Cece Kipre dengan umpan yang cukup baik untuk memastikan Kedah mendahului 1-0 pada minit ke-26 melalui jaringan Kepah Sherman yang juga jaringan ke-5 peribadinya musim ini. Dan kemudian jaringan gol penamaan terus dilakukan oleh Sabah dalam 1 minit berselang apabila Dennis Pushening menyempurnakan umpanan daripada Paunovic dengan mudah melakukan tolakan untuk jaringan gol penyamaan pada minit ke-28. Pada minit ke-37, sepakan percuma daripada Dennis Pushening diselamatkan oleh Syahrin Sari untuk sekadar merehkan sepakan penjuru buat Sabah. Minit ke-37. Kemudian pada minit ke-44, Kipre gagal untuk menewaskan Rozaimi bila sepakannya ataupun cubaannya berjaya dihalang oleh Rozaimi dan mendatangkan si kecederaan kepada Rozaimi. Dan di separuh masa yang kedua, minit ke-51, sepakan penjuru dari Petrus Sitembi ditepis keluar oleh Syahrin Sari. Dan minit ke-59, Kepah Sherman berpeluang untuk meletakkan Kedah di hadapan, namun tindakan susulannya selepas Rozami gagal menumbuk bola dengan kemas tidak tepat melambung tinggi di palang gol. Dan pada minit ke-71, akhirnya Fayad melakukan umpanan yang cukup baik bagi Kipre, masukkan gol kedua buat Kedah. Pada minit ke-71, Kipre berjaya melepasi Kalon Robinson dan dengan mudah melepaskan sepakan kaki kiri ini untuk jaringan kedua Kedah pada separuh masa yang kedua. Kemudian Fayad sekali lagi menyumbang jaringan yang cukup penting bagi Kedah di minit ke-75. Dia memperdaya dua pertahanan Sabah sebelum melepaskan sepakan yang terus menerjah ke dalam gawang gol Sabah pada minit ke-75 untuk 3-1 di separuh.